dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Eva Yuliana MSI dari Komisi 3 DPR. Saya Eva Yuliana, anggota DPR RI Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem. Kali ini saya ada di Lapas Wanita Hulu Kota Semarang. Bagaimana lapas ini khususnya dalam mempersiapkan new normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, tadi saya melihat aktivitas atau kegiatan belajar di sini itu memang cukup produktif dan saya mengapresiasi ini berjalan dengan sangat baik. Ini sudah dipersiapkan, tadi kita lihat bersama prosedur masuknya dan kemudian bagaimana mengatasi kira-kira munculnya atau kira-kira nanti adanya indikasi walaupun itu kecil untuk berhati-hati adanya virus yang akan menyebar di sini. Itu sudah kita antisipasi atau sudah diantisipasi oleh beliau, Pak Kakanwil dan Bukalapas di sini beserta jajarannya. Dari mulai pintu masuk sampai kemudian ketemu dengan warga binaan di sini, maksudnya pengunjung. Nah, tadi seperti dilihat, ini adanya skat ini itu ada ketika pandemi ini memang sudah dipersiapkan, walaupun memang layanan itu belum dibuka. Kemudian kegiatan-kegiatan di sini yang terkait dengan layanan masyarakat, saya rasa ini cukup humanis dan informatif. Tadi kita lihat kan di depan, paling depan juga sudah terlihat rapi dan juga murah senyum dan informatif sekali petugas yang ada yang bisa memberikan informasi dan layanan-layanan yang ada di sini. Lapas ini termasuk lapas yang mendapatkan predikat BPK, sehingga saya berharap ini tidak hanya didapati atau didapatkan oleh lapas ini, saya berharap lapas-lapas yang lain pun segera menyusul mendapatkan predikat BPK. Apresiasi tinggi kepada semuanya, yang pertama Bapak Kakanwil Kumham Jawa Tengah, kemudian Kalapas berserta seluruh jajarannya yang telah menyajikan, memberikan karya terbaiknya untuk bangsa dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.